Heyo, how's it going, prisoners, and selamat hari raya aku ucapkan dekat korang semua. I know agak lama juga aku dah upload video, tapi hari tu aku ada buat live stream untuk version 4.6. So maybe lah kalau ada antara korang yang termiss aku punya live stream hari tu, janganlah risau. Sebab hari ni aku akan recap balik benda-benda baru yang akan datang dekat dalam Genshin Impact version 4.6 nanti. Aku ni pun sebenarnya dah 2-3 minggu jugalah tak buka Genshin ni. Kira dekat dalam version 4.5 ni memang aku macam tak ada buat apa-apa sangat. Event pun memang semuanya tak siap. Tapi nasib baik aku punya Primus tu dah banyak tau. Ada dalam 30k lah lebih kurang. Kalau tak memang aku kena buat event tu untuk dapatkan Primus. Now apa yang aku tak sabar ialah untuk menunggu ketibaan version 4.6. Kira Arlecchino tu macam pemberi semangat aku jugalah. So here we go, Genshin Impact version 4.6 special program. Aku rasa maybe ramai juga yang termiss kot sebab ya hari tu kan hari raya, baru raya ketiga tak silap. And aku pun buat live sekejap je. Habis live stream ni terus aku dah ciao juga. So jom kita tengok dia punya trailer dahulu. Compete with each other, even cooperate. Ini suara Arlecchino, ya? They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. Alright. After all, aku suka dia macam buat Arlecchino punya introduction ni nampak badass ah. From the crowd, the next time a similar event rolls around. Something has come up. Sino pun ada sekali. Memula aku macam fikir why, apa macam apa kaitan Sino dengan Arlecchino? Tapi sebenarnya dia ada dua story yang berbeza lah. Kita ada Sino punya story dan kita ada Arlecchino punya story. Dan ini kita punya boss baru ya. Yap, ini dia. Area baru pun ada dekat Fontaine. Presenting you with the gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverland, Monsieur Neverland, necessary, I will no longer carry out any special missions within. Yes, sir. Arlecchino. Tengok dia punya gameplay, eh. Memang cool. Memang cool. Chun. I mean, aku pernah tengok dekat leak, so yeah. Memang dah tahulah macam mana dia punya gameplay ni, tapi tengok banyak kali pun memang nampak lawa lah. Like, aku rasa maybe dia tak rasa boring lah untuk kita guna. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Traitor. Sino was chosen. Nanti ada orang baru juga tau. But he was not the only. Ma, untuk story quest Sino tu. Return my power. Aku rasa dia maybe akan jadi sebagai future playable lah tu dia. Future playable character and maybe 4 star je kot. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. Next king of the house. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Weekly boss Arlecchino. Yes, kita ada weekly boss Arlecchino. Look at that. Dia punya form kalau weekly boss memang lain macam. Sama macam Raiden jugalah. Look at that. So I do hope. Lawa sih dia punya form, memang lawa. There are many dangers ahead. Nampak susah. Of course. Nampak challenging. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded. Memang baik. Memang baik. Tapi kalau ada shield Zhongli tu, easy saja. Two worlds aflame, the Crimson Knight fades. Itulah dia kita punya version 4.6. Memang nampaklah menarik sikit kan kalau nak compare dengan version 4.5 ni. Memang version 4.5 kali ni nampak filler sangat-sangat lah. Version 4.6 ni dah tak filler dah. Aku rasa disebabkan Arlecchino jugalah yang macam buat orang tertarik sebenarnya. That's why lah pentingnya hype untuk sesuatu karakter tu. Version 4.6 ni akan keluar next week, hari Rabu macam biasa. And aku akan buat live stream hari Khamis lah untuk pull Arlecchino ni. Macam biasalah kalau aku ada plan untuk pull karakter baru, memang aku akan buat live hari Khamis. Then of course lah, kita juga akan ada a new story quest untuk Arlecchino. Aku rasa kali ni memang tak ada Archon quest tau. Macam story yang korang nampak dalam trailer tadi tu semua memang just dalam story quest sahaja. Alright, here we go. Arlecchino gameplay. Dia punya idle animation pun cun. Paling keempat, ya, look at that. Dia ada wing, tapi sebelah je. Bukan dua-dua. Tak ada dua-dua. Dia sebelah je. Tapi dia buat, aku rasa macam ada easter egg dulu yang macam ada orang yang dia ada wing sebelah juga tau. So, I don't know apa kaitannya dengan Arlecchino.
ataupun tak ada kaitan apa-apa pun. Look at that. Memang lawak tu dia punya normal attack. Dia punya playstyle nampak cun, tak nampak membosankan. Weapon pun sight, of course. Itu yang paling memang aku nak lah. Aku memang nak dia, aku nak signature weapon dia sekali. Tapi kalau tengok gameplay pun macam dah tahulah dia ni sebenarnya DPS character. Ini dia punya skill. Dan kalau korang nampak dekat enemy tu pun dia macam ada X, something like that. And dia punya burst ni pun sebenarnya boleh heal sekali tau. Itu paling aku tak expect lah. Tapi aku rasa dia heal untuk diri dia saja, bukannya untuk karakter lain lah. I mean, macam aku tahu lah lebih kurang kuat aku rasa. Yeah. So kita pergi ke event wish preview pula. Untuk phase 1 kita ada Arlecchino dan juga Lini. Ini macam aku boleh expect juga memang Lini akan ada sekali. Sebab of course dia kan memang ada kaitan dengan dia punya father ni. Cuma aku tak sure sama ada memang Arlecchino ni ngam ke tak untuk kita bawa bersama Lini. Tapi aku rasa ngam. Maybe kita boleh bawa Arlecchino, Lini, Lynette and Fredman ni. Maybe lah aku rasa diorang ni memang boleh buat dalam satu team. Sebab ya diorang ni kan macam a family lah lebih kurang. So Genshin pun maybe akan buat diorang ni jadi playable jugalah. Kut lah, I don't know. Dan inilah dia signature weapon untuk Arlecchino, iaitu Crimson Moon Semblance. Dari dia punya segi design pole arm ni memang tak nampak side right. Dia akan jadi side kalau kita guna dekat Arlecchino je. And maybe masa kita buka normal attack and skill kot lebih kurang gitu. Tapi kalau macam korang nak guna weapon ni dekat karakter lain, memang dia tak akan jadi side tu lah. Dia akan jadi design macam ni je. Itu aku suka sebab kita dapat rasakan macam okay, itu memang betul-betul special weapon lah untuk Arlecchino. Sebab macam ada benda khas je yang boleh berlaku kalau kita guna dekat karakter tu. And then untuk event wish preview, phase 2 ni lah yang paling ramai macam tak suka sangat. Sebab kita ada Wanderer and Baiju. Ramai aspek Furina tau. Tapi nah, aku rasa kalau korang nak Furina tu kena tunggu lagi sikit lah. Maybe 4.7, 4.8, kita tengok nanti. Cuma why ramai aspek dia akan keluar dekat 4.7 ni? Sebab leaks. Leaks ni kadang-kadang boleh percaya, kadang-kadang tak percaya. So yeah, tunggu je official announcement from Hoyo, baru korang akan rasa puas hati sendiri. And look at that, the Naive, kita punya weekly boss yang baru. Aku tak sabar nak fight dia. And ada orang kata dia just ada 2 phase saja. Tapi kita tak tahu juga tau. Memang tengok macam susah, nampak macam challenging right. Tapi last-last nanti jadi macam trial dia punya weekly boss, terpaling senang. Cuma ya, yang macam aku cakap tadi lah, kalau memang betul-betul nak rasa senang, bawa lah Zhongli. Memang korang takkan rasa susah punya. Cuma nanti masa aku nak fight dia, aku memang tak bawa Zhongli dululah. Aku nak rasa dia punya cabaran tu macam mana. So jom kita tengok jap The Knave punya boss fight. Look at that side dia. And kalau korang tengok, yeah, look at that. Like dia boleh bertukar jadi giant ke apa, dia punya side tu lain macam. Tapi itu hanya dekat weekly boss lah. Kalau playable tak jadi macam tu. Kalau playable jadi macam tu, OP teruk weh. Kalah new villain. Tengok dia punya, yeah. Dia tukar dia punya face. Look at that, look at that, look at that. And then dia punya outfit pun bertukar. Dia paling cun. Hairstyle apa semua memang bertukar sekali weh. Memang lawa sih. Huh. Traveler nak lawan Arlecchino. Memang GG weh. Memang GG. Tengok, that's why dia lari je tu. That's why dia lari je tu. Tak attack langsung. Tapi korang tengok lah dia punya attack phase dia kan. Memang banyak. And macam, macam biasalah kalau lama-lama main, kita akan dapat tahu, akan dapat baca dia punya gameplay tu macam mana. Oh ya, yeah, kita juga akan ada 2 artifacts baru ya. Yeah? And aku pun tak pasti sama ada artifacts ni ngam untuk guna dekat Arlecchino ataupun tidak. Sebab diorang pun macam tak ada bagi tahu stats apa-apa lagi tentang artifacts ni. Cuma kalau tengok design, memang bukan macam design untuk guna dekat Arlecchino lah. Most of the time lah. Genshin ni akan buat artifacts dia kalau macam ngam tu, dia akan sama dia punya design lah, macam sama dengan karakter tu. Maybe kalau macam Arlecchino, artifacts ni akan jadi macam mana, merah hitam lebih kurang gitu. Tapi ni macam tak nampak pun, so aku tak sure sama ada memang ngam untuk pakai dekat dia ataupun tidak. Kena tunggu diorang release full information tentang artifacts ni, and then barulah kita tahu. So ya, inilah dia yang aku bagi tahu tadi. Kita akan ada a new story quest untuk Sino. Ini kira story quest yang kedua lah, act 2. Kita pun akan ada new area dekat dalam underwater tu, di Undersea Capital, The Lost Homeland. So kita ada new area lagi, and we'll see kalau aku ada kerajinan, kita kena explore. Tapi aku rasa maybe kalau aku explore pun memang dalam live stream lah. Oh ya, yeah, kira dia pun dekat land ada juga sikit. Dekat underwater pun ada sikit. Okay. So dekat sini lah yang kita akan ada world boss baru. Yang kuda tu lebih kurang. Ha, ni yang boss barunya. Statue of Marble and Brass.
Dia ni world boss. Kalau macam Alakino tadi, itu weekly boss. Selalunya memang world boss ni lagi senang sikit lah daripada weekly boss. Tapi tengok juga, tak semuanya macam tu. Dia ni pun nanti aku akan fight sebab aku memang suka fight menatang baru dekat dalam Genshin ni. Kalau tengok dia punya design pun memang memang boleh tahan cool jugalah. Dia rasanya statue yang dekat luar tadi tu, dekat line tu, dia ni tau. Rasanya lah. And then semestinya setiap kali masuk version baru, kita kena ada 4 renew event. First of all, kita punya main event, kita ada Aridison Arataki bla 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 bla. Hari tu ada orang kata kalau itu punya event je nama memang panjang. So aku rasa pun macam setuju jugalah, memang panjang nak mampus dia punya nama event ni. So yeah, ini kita punya main event dekat version 4.6. And kalau kita buat ni, kita boleh dapat free Goro. So kalau korang tak ada Goro lagi ataupun nak cons Goro tu, ha, buatlah event ni, jangan terlepas. And then kita pun akan dapat Nightwind Horn. Ini bukan weapon eh, ini just macam instrument lah yang kita boleh main ni aku rasa. Lepas tu event yang paling ramai orang suka and ramai orang minat untuk main, iaitu Wind Trace. Diri aku ni personally aku rasa shock jugalah main Wind Trace ni, I'm not gonna lie. Dia just macam hide and seek kan, itu memang chill punya event, memang shock. Event ketiga kita ada Specially Shaped Saurian Surge. Ini combat punya event tapi dia macam ada lain daripada lain sikit lah. Kalau korang tengok tu, dia lawan dengan Pyro Regisvine ni. Lepas tu macam ada skill khas kot yang kita boleh guna untuk fight dia ni. So yeah, nanti aku rasa ni event baru, belum ada lagi sebelum ni. So nanti korang akan belajar sendirilah macam mana nak main dia. Tapi kadang-kadang orang nak Primus je kan, dapat Primus dah. And last event kita ada Vibro Crystal Applications. Ini pun combat punya event and ini memang dah banyak kali jugalah ada dekat dalam Genshin Impact ni. Kira ni rerun event yang kali keberapa pun aku tak pasti dah. Maybe ketiga ke empat, something like that. TCG pun ada update baru, so kalau korang ni kaki TCG, ha, untunglah memang selalu dapat update. Aku rasa macam setiap version memang ada update baru untuk TCG ni. Then kita akan ada mini event lah macam biasa. And kali ni kita ada Overflowing Mastery. Ini kiranya kita akan dapat double rewards lah untuk artifacts punya material. So itu je lah benda-benda baru yang akan datang dekat dalam Genshin Impact version 4.6. And kalau korang tengok dia punya poster ni memang lawa jugalah. Aku suka, aku memang suka tengok poster Genshin ni. Like aku suka dia punya vibe, dia punya happy vibe tu paling aku suka lah. So yep, nantikan next week untuk keluarnya version 4.6 dalam Genshin Impact. And jangan lupa juga untuk tune in hari Khamis ya. Hari Khamis kita akan pull Arlecchino dan juga weaponnya dalam live stream. Hari Jumaat ni pun insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau aku free aku akan buat live stream. Sebab ya, I mean it's musim raya, so aku tak sure kadang-kadang ada nak pergi beraya ke, ada orang datang ke kan. So ya, aku tak pasti. Kalau aku free tak ada apa-apa, aku akan buat live stream lah hari Jumaat macam biasa pukul 9 malam. Anyway, that's it. That's all for today. Harap korang semua enjoy dengan video hari ni. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah next time. Bye-bye.